dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu karena atas rahmat dan berkat-Mu sehingga kami seluruh peserta Forum Diaspora Melaka bisa dapat berkumpul di sini. Kita bersama-sama semua bersaudara, kita bersatu untuk mendukung SMKT supaya Melaka bisa bangkit. Melaka jauh dari korupsi. Melaka jauh dari yang namanya dinasti. Ini adalah sikap-sikap anak muda, warga diaspora, khususnya di Jakarta. SMKT satu! SMKT satu! Sakti! Menang! 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 9 Desember merdeka! Hati yang paling dalam, tanpa ada satu paksaan apapun, siap untuk memenangkan SMKT di 9 Desember 2020 sebagai Bupati Malaka dan Wakil Bupati Malaka. Sepakat? Sepakat! SMKT satu! SMKT satu! Sakti! Menang! 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 9 Desember merdeka! Forum Solidaritas Diaspora Malaka untuk Rakyat Malaka. Pernyataan sikap kami yang bergabung di dalam Solidaritas Diaspora Malaka setelah memperhatikan dinamika politik pilkada yang berkembang di Malaka, Rai Moris Fatik, seraya mempertimbangkan beberapa aspek kehidupan dalam konteks global maupun kondisi spesifik Malaka, maka bersama ini kami menyatakan satu, mendukung paket nomor urut 1 Bapak Simon Nahak dan Bapak Kim Taolin pada Pilkada Kabupaten Malaka tahun 2020 yang diusung dari beberapa partai politik yaitu PKB, Perindo, PSI serta Koalisi Kerakyatan untuk dipilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Malaka. Kedua, mengajak seluruh masyarakat pemilih Kabupaten Malaka secara cerdas, bebas menentukan pilihannya pada tanggal 9 Desember 2020 dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19. Melihat paket urut nomor 1 sebagai pimpinan Malaka yang baru. 3. Mengajak rakyat pemilih untuk berani melapor kepada Bawaslu dan pihak berwajib dalam setiap pelanggaran terkait praktek politik uang atau money politik, teror, intimidasi atau pemaksaan, manipulasi informasi bantuan pemerintahan baik dari tingkat provinsi, pusat maupun Pemda Malaka serta keterlibatan ASN atau aparatur sipil negara sebagai pegawai tetap ataupun kontrak dalam masa kampanye Pilkada Malaka. 4. Mengajak setiap warga Malaka untuk tetap menjaga dan memelihara semangat kesatuan dan persatuan walaupun ada perbedaan politik dalam Pilkada Malaka tahun 2020. 5. Mendesak kepada yang pertama, Bapak Ketua Forum Solidaritas Diaspora Malaka Jakarta untuk mengambil tempat ke depan. Para Bapak Munus waktu dan tempat, kami persilakan. Pertiwi sedang bersusah hati, air matamu berlinang, nas intanmu terkenang.
sedang susah, merintih dan berdoa. Kulihat ibu Pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra-putrimu menggembirakan ibu. Oh ibu, kami tetap cinta putramu yang setia. Menjaga harta pusaka untuk Nusa dan bangsa.